العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita baca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita belajar, apa yang kita ulang kaji malam ini, kita faham, ingat, dapat kita amalkan dan kita hadiahkan bacaan Fatihah ini juga kepada Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutamanya ibu dan ayah kita sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi telah pun pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Yang Besar Pengerusi Surau Tu Haji Nur Rahmat dan juga merangkap Ketua Kampung Kampung Pandiat, seterusnya Yang Besar Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, hadirin hadirat muslim-muslimat, ya, mak saudara, pak saudara, anak buah-anak, adik-beradik yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar malam ni, sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala, ya, malam ini kita bertemu lagi dalam kuliah ulangan. Bukan kuliah ulangan, ya, kuliah gantian. Kuliah gantian, ya, sepatutnya kuliah kita berlangsung pada hari Selasa. Berapa bulan ni? 13 bulan. Ya, 13 bulan. Tapi malam tu saya tak ada di sini. Saya berada, ya, bercuti lah. Di utara, ya, cuti di utara di Perlis dan Kedah. Jadi pihak surau, ya, pihak penyelaras mohon saya ganti. Jadi malam inilah kelas saya free dan lapang, tapi tak boleh lama juga sampai isyak kita berhenti, sebab malam ni saya ada mesyuarat datang ke surau Seri Bayu, tempat saya lah. Saya pengurusi surau, jadi yang masa tunggu saya kan baru boleh mesyuarat, kan. Jadi isyak kita berhenti sana mesyuarat lepas solat isyak. Jadi kita sekejap je lah ulang kaji kita malam ni, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Jadi malam ni malam 12 Syaban, ya. Betul ke cik tengok kalender, betul? Malam 12, ya. Ya, 12 Syaban. Tapi kalender tu tak tepat lah. Dia dah laju sangat. Ya, ni. Jadi maknanya tak berapa lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan lah. Lebih kurang dalam 18 hari. Selama hari lagi, jam tu lah lebih kurang, ya. Jadi malam ini saya mohon, ya, sidang jemaah tuan-tuan dan puan-puan, ya,
Tuan Jindur Rahmat ya, pengerusi kita cerita buat Ramadan sikit lah ya. Haa, ulang kaji ya, ulang kaji buat Ramadan. Sebagaimana tahun lepas juga kita bila sampai Ramadan, nak sampai Ramadan kita ulang kaji. Tahun lepas, saya ingat saya, kita bincang tajuk mengenai iaitu puasa dan hukum-hukum tentang puasa. Hari ini kita tengok pula mengenai kelebihan Ramadan dan kelebihan bagi orang yang berpuasa. Mana yang dah lah. Mana yang sempat kita akan bincangkan. Jadi sebelum kita melebar luaskan lagi isi perbincangan kita malam ini, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan Ramadan. Menurut Syekh Asy-Syarawi berkata, Ramadan itu ialah menunjukkan kepada kepanasan. Oh, sekarang pun dah panas ya. Oh, dah panas, elok benar lah. Nasa bagi air sejuk. Ini, boleh kan? Boleh. Lagi elok. Panas. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lagi benar rasanya. Air sejuk ni. Jadi, puasa ni menunjukkan kepanasan. Namun begitu, ada ulama juga memberikan satu makna yang majazi kinayah. Maksudnya, majazi ni makna yang berlainan daripada yang diumpamakan. Panas itu diibaratkan sahaja. Dari sudut hakikat sebenarnya, panas itu ialah menghapuskan dosa-dosa kita. Membakar lah. Panas itu membakar. Kan? Baru ni rumah apa? Siapa? Ina ya. Terbakar ya. Kemudian di padang jangkat pun terbakar. Habis. Habis rumah kan? Rumah kedai. Kedai kan? Kedai daripada terbakar. Dari utara pun saya faham kan terbakar juga ada. Kedai. Tak musim panas. Jadi itu kedai terbakar. Puasa ni tuan-tuan, dosa kita terbakar. Sebab apa kita maklum kita ni semua berdosa. Ada sini yang tak dosa ke? Macam mana? Cik Nan? Ya. Ada dosa tak ada? Ada dosa. Kadang-kadang bulan puasa pun berdosa juga ya tak? Ngata orang, empat orang. Siang tak berdosa, malam pula berdosa pula. Nengok drama cerita Firdaus dan Melu TV3. Betul ke? Tak ada. Era. Saya pun tak tahu. Saya tengok dalam Elan je. Firdaus dan Melu. Pelakonnya Markin. Kan? Tengok pakai tudung. Dosa ke tak gagak? Dosa juga. Siang dah elok dah kita puasa. Malam pun kita tak puasa. Sedangkan sepatutnya siang malam berpuasa ke tak? Dia berkata tak payah ustaz. Empat orang ni siang je tak boleh pernah puasa. Malam ada puasa dah. Kan? Betul ni? Malam tak puasa, bolehlah kumpat. Padahalnya, walaupun siang malam, bulan tu bulan Ramadan juga dengannya. Betul tak? Bulan puasa juga. Adakah siang bulan puasa? Malam bulan lain pula. Siang Ramadan, malam Syawal. Mana maham pula. Jadi maksud tuan-tuan, siang malam kita kena jaga supaya kekal dalam amalan kita puasa itu mendapat pahala Allah Ta'ala. Cumanya, kalau kita ngumpat dengan orang tu tak ada lelang. Tak adalah pahala kita punya puasa tu batal. Dah. Korang pahala aja. Ya tak? Korang. Tak apa lah ustaz. Korang bukan batal. Dia berkata. Rugilah. Kan? Kita nak puasa biar dapat pahala sebenarnya kan? Dan diampunkan akan dosa-dosa kita. Man sama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Atau kama qala Rasul sallam. Siapa yang berpuasa dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan, sungguh-sungguh puasa, sabda Nabi akan diampun akan dosa-dosanya. Yang terbaiknya ya Tuan Jindur Rahmat. Sebelum puasa ni isteri kita minta ampun dosa ni kita dulu. Sebelum puasa esok ni. Jam. Dia minta puasa abang. Minta maaf abang. Ayah banyak dosa dengan abang ni. Nak puasa ni minta maaf ampunkan dosa ayah ya abang. Tahu kamu kamu dosa dengan aku ya. Aku tak ada dosa kamu tak ayah lampu dah. Kena suami ni kena dah. Saya pun tak ampun jugalah. Bagi kita pun dosa juga. Sama-sama kan. Sama-sama menanggung dosa. Ada lagu tu kan? Lagu siapa ke? Lagu siapa? Seha? Oh, tahu Seha. Anda. Saya tahu nyanyi tu. Siapa nyanyi saya tak kenal. Baik, apakah fadilat Ramadan ini tuan-tuan? Pertamanya, bulan Ramadan ini kita lihat diturunkan Al-Quran.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang mana padanya diturunkan apa? Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Jadi Quran ini petunjuk oleh pedoman. Itu Quran diturunkan bulan Ramadan. Itu sebab kita ni tuan-tuan, bila bulan Ramadan kita pun mulalah baca Quran. Betul? Surah kita ada tadarus Al-Quran ke tak ada? Ada tadarus. Ya. Mulalah kita baca Al-Quran tuan-tuan. Bulan Ramadan ni mulalah kita iaitu menghafaz Al-Quran. Dan sebenarnya Quran ini petunjuk kepada kita, hudan. Dan juga kalau kita lihat, kalau kita petir kan, faham petir? Petir. Faham nasa petir? Perhatikan. Ada yang menjumpa saya ke mana ke? Ustaz, dia medan geluh ustaz petir kata tu. Tak apalah mana-mana, tak apa saya kata petir pun petir lah kan. Ya. Baru ni saya pergi Rada Ikim tu kan, live. Ada ke tengok? Live Rada Ikim tu kan. DJ tu kata, Ustaz Ismail Botel. Ustaz Ismail Botel. Saya sebut nama Kampung Pendiat pun. Popular kampung kita, yuk. Kampung Pendiat sebut. Cerita mengenai satu ayat Quran. Ni cerita Quran dia lah. Cerita Quran dia tuan, kelebihan Quran, hikmah, ayat yang berbunyi afala yanzuruna ilal ibni kayfa khuliqat, tidakkah kamu melihat bagaimana unta itu dijadikan. Cerita unta je itu. Nasa ada dengar ke tak? Tak dengar. Saya ada hantar, kalau tuan sebelah hantar balik set punya, dia punya apa? YouTube dan YouTuber tu. Dalam IG tu ke Facebook, dalam Facebook. Yang mana unta tuan-tuan satu makhluk yang begitu hebat. Saya ambil sikit je cerita mengenai berhubung dengan puasa ni. Unta ni dia kalau di berjalan di atas padang pasir tuan-tuan, dia boleh berjalan selama 70 hari tak makan dan tak minum. 70 hari tak makan tak minum. Yung, bukannya 7 hari, 17 hari. Kita puasa berapa lama? 16 jam. Tak sampai. Lebih kurang 14 jam. Cuba kira. Kita boleh dari puas baru kelima kita ya, kenang ambil kenang ya. 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7. Ambil 7 balik. 14 jam ni lebih kurang. Itu pun tak larat nak puasa. Orang maghrib pukul 7:30, dia maghrib 1:30. Baiklah, ada waktu Zohor baru buka. Balik kampung ni, di mana kampung Jerin? Kampung Jerin bukanya, tak tahan. Maknanya apa ni? Maknanya kalau kita 14 jam tak boleh, tak mampu, yang unta 17 hari tadi boleh tahan tak makan minum, mana lebih baik? Unta ke kita? Unta lagi baik, lagi bagus dari kita. Tengok main tu. Unta lagi hebat dari kita, kalau macam tu. Dia boleh tahan 17 hari. Dan dia boleh buat air sebanyak 25 gallon ataupun 114 liter air dia boleh atas badan dia. Dan unta ni hebatnya jarinya ada berapa? Nah, Syed, jari unta ada berapa? Kamu nak tengok jari unta? Tak ada. Jari unta ada berapa? Cukup ke? Jawab dia tak apa. Salah bukan polis tangkap pun. Tekir aja. Berapa jari unta? 7. Berapa? 14. Tuan Jenderal Ramad ni tahun pergi haji ni. Tak tengok ke unta? Tuan Jenderal Ramad pun tak tengok. La ilaha illallah. Maka dia tak tahun pergi. Bukan tak tahu. Tak bulan pergi. Pergi Mekah. Tak kira tu. Lain kali peti ya kan? Peti ya ke unta tu? Kaki unta tu, kaki dia tu ada dua jari je. Dua depan, dua semua kira berapa? 8 lah. 8 jarinya. Walaupun 8 jari kita berapa? 10 tangan, kaki lagi 10 20. Dia 8 jalan tu tak terjerlus, kata orang Farid. Tak terjerlus ke orang Kelumpur. Tak tenggelam. Ya. Tak tenggelam. Itu unta hebat. Power.
Berbanai yang banyak pun dia tak tenggelam. Itulah kehebatan unta. Itu sebab Quran sebut afala yanzuruna ilal ibli kaifa khulqas. Surah Al-Ghasyiyah yang ke-17 contoh milik unta. Baik. Quran diturunkan pada bulan Ramadan yang mana diturunkan sekaligus pada malam Al-Qadar di Baitul Izzah, yang ini langit dunia. Dan dari situlah diturunkan secara berperingkat-peringkat dari Jibril alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama berapa lama tuan? Berapa tahun tuan? 23 tahun perlahan. Mengikut suasana peristiwa yang berlaku untuk memudahkan kita Islam untuk beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Taala dan memudahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita. Ui, kalau turun serentak mangkau je. Beramalnya turun serentak satu buat hui tak lalu kita. Itu yang sikit-sikit pun tak lalu Quran ni. Quran tu asal turun Nabi, bukan macam yang ada Quran masaf yang kita baca tu. Kan? Zaid bin Thabit, salah seorang penulisnya SU zaman Nabi, dia tulis atas pelepah tamar, atas kulit-kulit. Tak tersusun. Zaman Sayyidina Sayyidina Umar disusun, dan zaman Sayyidina Uthman disusun semula, ditulis semula. Itu sebab kita sebut mashaf Rasman Uthmani. Kemudian dia buat baris. Asal tak ada baris. Kenapa buat baris? Ada atas bawah, atas depan. Ban bin bun. Kita belajar dulu kan? Sini dah belajar dulu. Alif di atas, dua di atas, an alif dua di bawah, in alif dua di depan, un an in un. Ah, sini belajar besar balik ni. Tuan Leman lagi tu, Ustazah apa? Yang duduk di putih tu. Ustazah putih ngajarnya. Dah belajar-belajar tu apa-apa ni kan pandai, rupanya dah senang baca. Tak baca je lagi. Walaupun mudah-mudah, kalau agak zaman dulu Quran yang mula-mula macam zaman Nabi turun tu agaknya je. Entahlah kita nak macamnya. Ngapa tak baca Quran? Ish, mana nak macam baris pun tak ada. Awak kau Arab. Dia memang Arab boleh tahu macam atas bawah, berhenti-berhenti, wapur semua kita orang Melayu. Tapi sudah ada baris-baris pun tak berhenti macam juga, belajar juga. Begitulah sukarnya kita tuan-tuan. Sebab apa sukarnya itu? Untuk kita mencari syurga Allah Ta'ala. Kan? Dan syurga ini bukan sesuatu perkara yang mudah kan? Susah. Jadi ini pertama turunkan Al-Quran. Selain dari itu, bulan Ramadan ini juga iaitu keistimewaannya. Sebagaimana kita maklum, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ulqas abwabun nar fasufadatil syayatin. Yang bermaksud apabila menjelmanya datangnya Ramadan, dibuka pintu apa? Syurga. Ditutup pintu apa? Neraka. Dan dibelenggu iaitu para-para syaitan. Yang mana kita lihat disebut oleh Ibn Hajar Al-Haythami menyatakan bahawa dalam kitabnya disebut di sini maksud pintu syurga dibuka dalam kitabnya Al-Ihtaf kita At-Tihafu Al-Islam bil khususnya As-Siyam menyebut bahawa iaitu dimaksudkan bahawa di ambil hadis ini pintu syurga dibuka dan pintu neraka tutup ialah mengikut hakikatnya, iaitu untuk menggambarkan bahawa iaitu pada bulan Ramadan ini pahala begitu banyak diberikan kepada orang yang berpuasa. Pintu syurga dibuka supaya pahala itu banyak masuk. Dan ditutup pintu neraka apa sebab tuan? Sebabnya kita ini iaitu tidak melaksanakan perkara-perkara yang dilarang oleh agama dan menguji keimanan. Bayangkan bulan lain ni, boleh tak bulan lain kita minum teh tarik? Boleh? Boleh. Tengah hari kan? Kan? Bulan puasa boleh? Tak boleh. Malam je boleh. Padahalnya siang boleh minum teh tarik. Cendol boleh. ABC boleh. Tapi manakan boleh waktu bulan Ramadan kita minum waktu siang? Jenuh nahannya, ya Allah. Bukan cendol, bukan teh tarik. Tuan-tuan, geram je tengok. Itu yang pergi beli. Bila pergi bazar Ramadan tu macam-macam set ni ayo dia beli penuh kira-kira ayo banyak dia daging penuh. Memang kalau tengah puasa macam-macam masa dahagia bukan kiri kanan sampai kat mulut pun siap pun
nyunjung makanan tu. Tapi bila dah bawa bukit, minum air masuk juga sedap. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah nafsunya tuan-tuan. Ya, yang mana untuk menguji keimanan kita, untuk memberi pahala kepada kita. Apa sebab? Kerana bulan Ramadan ini pahalanya begitu banyak, yang mana digandakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan amal Ramadan ini yang dikatakan man tatawwa'a fihi bi khoslatin min khisalil khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridah fima siwahu. Al-Qam Qala Rasulullah, yang bermaksud yang mana sesiapa yang melakukan amalan sunat dari cabang kebaikan, nilainya sama melaksanakan fardu yang selain daripadanya. Dan sesiapa yang menunaikan fardu, maka ia seolah-olah menunaikan 70 fardu yang selain daripadanya. Faham ke ni maksudnya? Cik Nan, faham? Maksud hadis ini ialah dia kata orang yang beramal sunat itu sama pahala dengan puasa wajib. Sunat sama pahala dengan puasa wajib. Ada puasa wajib digandakan 70. For example, kata orang Boston. Boston tu orang apa? Orang putih lah kan. Boston, Paris. Lepas Paris, kanan apa jemputan? Bukan nama apa? Ottawa. Kalau kiri, Toronto. Kan? Ottawa tu apa? Ayo tahu. Toronto? Toronto. Atas lagi Copenhagen. Handai kita ni, sebab kita ni ramai orang putih. Kan? Orang putih je kita ni. Jadi balik dari tuan, iaitu bulan puasa ni, amalan-amalan kita buat itu tuan digandakan kepada 70 kalau yang wajib. Contohnya kita sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur berkaat 4 rakaat. 4 kali dengan 70 jadi berapa? Cek ya. 7 kali 4 28, 280. Bayangkan Zuhur sehari je sama dengan seolah-olah 280 rakaat. Betul? 280 Zuhur, 280 Asar, 280 Maghrib, 210 Subuh, 140. Bayangkan Isyak, 210. Cekir ke berapa sehari pahala? Banyaknya pahalanya. Banyaknya pahala tuan-tuan. Lepas tu lepas puasa itu yang tak nampak kat surau tu. Dah banyak pahala sebab balia tu. Bila Ramadan penuh datang sembahyang. Ya Allah, menjemik-jemik. Bila habis Ramadan hilang. Mana yo? Cekir pahala awak. Udah banyak tu, tengok tu. Mana tahu? Ai ustaz kaju dulu. YouTube ada tu. Tengok pahala banyak. Ini namanya mangkuk. Tentang kan. Jadi nak beri gambaran bahawa pahala banyak bulan Ramadan ini. Pahala digandakan. Dan lagi kelebihan di bulan Ramadan ya, iaitu antara kelebihan sebab hadis Nabi, 5 kelebihan, bau mulut orang berpuasa itu lebih harum daripada bau apa? Kasturi. Ini pun kita maklum. Lagi disebut para malaikat beristighfar untuk mereka hingga mereka berbuka. Maksudnya malaikat ni pun tuan mengampunkan dosa-dosa kita yang berbuka, yang berpuasa sampai waktu berbuka tu. Mohon istighfar untuk kita. Maknanya mulianya orang berpuasa. Lagi yang ketiga, Allah memperindahkan syurga ni setiap hari dan berfirman, hampir-hampir hambaku yang soleh akan dicampakkan berbagai kesukaran dan penderitaan lalu kembali kepadamu. Mereka sanggup bersusah payah di dunia demi kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Maksudnya di sini, syurga diindahkan untuk orang yang berpuasa. Lagi, syaitan dibelenggu, tak dibiar lepas seperti bulan-bulan yang lain. Walaupun sana ada berbagai pandangan khilaf ulama, ada kata memang betul syaitan dan belenggu. Ada dalam satu kitab saya baca, dia kata syaitan belenggu iaitu syaitan-syaitan yang besar tu dia belenggu, yang besar-besar. Yang kecil-kecil dilepaskan. Kan tuan-tuan, ada yang kata iaitu syaitan itu maksudnya dia belenggu kita sendiri tak buat perkara maksiat bulan Ramadan. Kan, namun begitu ada juga yang buat perkara yang tak elok, buat onar di bulan Ramadan. Ada kan?
Apa sebab? Imannya tak ada tadi. Bila iman tak ada, onar berlakulah. Kan tahu onar. Onar ni perkara yang tak elok lah. Perkara yang tak elok berlaku. Itu sebab kita orang Melayu, tuan-tuan, dalam Islam ni, ya, kena, dalam Islam ni, akhlak tu, adab tu, so perkara yang amat penting, menjadi tontonan kepada orang bukan Islam, umpamanya, dan kepada orang lain. Itu akhlak ni, sebab akhlak ni, bila kita belajar dia, dalam Islam, tiga kan. Pertama, akidah, syariat, adab, akhlak, tasawuf. Tu kena belajar. Ya. Nak balik cerita unta tadi, unta, cerita unta yang adab unta ni, unta nak beritahu untuk adab dia, unta ni walaupun mukanya hodoh, unta ni mukanya tak ada lawa, tak ada comel macam kucing. Kucing tu comel je rupanya kan. Unta ni hodoh. Cuma kelebihan unta tu dia punya bulu keningnya lawa sikit. Bulu mata dia lawa unta tu. Cepat dia nanti boleh tengok. Bulu matanya pakai maskara. Dia melentik. Tahu kan dia melentik. Mata dia melentik. Tapi mukanya hodoh. Tapi dia ni unta ni kelebihannya bila dia berjalan, ya, dia mesti anaknya berada di hadapan dia. Dia tak ada anak belakang. Waktu malam, waktu tidur, dia mesti merangkul anak. Peluk anak dia. Ni unta sayang ni daripada anak dia. Kalaulah waktu dia berjalan tadi, anak dia belakang, dia marah tuannya. Marah tuan unta. Dia boleh tendang tuan unta dan dia boleh menjerit. Dan paling hebat, unta ni tak berlaku pada binatang-binatang lain. Dia boleh ludah tuannya tu. Tu lah unta. Hebat. Tapi kadang-kadang kita, tuan-tuan, orang Islam, orang Melayu, anak tak berkisah. Kadang-kadang adab tak berbaik. Itu sebab muncul golongan belia 5B tu. Tahu tuan saya, belia 5B. Yang kita belajar dulu belia apa? Dulu belia apa? Belia apa yang dulu? Belia 4B kan? Mana ada belia 5B? Ini belia 5B, lebih satu. Tahu belia 5B ni apa? Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Belia 5B ni maksudnya B pertama, bohjan. Bohjan apa? Bosia jantan. B yang kedua, bohsia. Apa lah bohsia tu? B yang ketiga, dah bertemu berdua, dah jadi muncip. Masuk B yang keempat. B keempat apa? Bayi. B yang terakhir ni apa? Buang. Bosia, bohjan, buncit, bayi, buncit, bosia, bohjan, buncit, bayi, buang. Itu bila 5B. Apa sebab? Sebab tak ada iman tadi. Kalau ada iman, insyaAllah akan terjaga. Sebab kita orang Melayu ni penuh dengan peradaban. Kalau dengar satu lagu lirik, lagu Rosli Madun, saya dengar lagu tu. Tapi Radul Ikim tak ada lagu tu, saya kata lagu ni ada. Lagu tu tak ada dalam Radul Ikim lagi, tak IKFM tak ada. Kalau Radio Era ada. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir, senyum tu ukir bila disapa. Sambung. Jam, sambung jam, tak ingat? Tersidang pandai lagi tu. Baik, sambung lagi tentu ya. Jadi balik kita tentuan, itu dia ya. Yang mana dia katakan di sana, beramal ini syaitan dia belenggu. Dan seterusnya disebut mereka yang berpuasa akan mendapatkan ampunan pada akhir malam. Orang yang beramal dan akan disempurnakan pahala amalan mereka setelah selesai mengerjakannya. Mengenai anugerah kelima ini, ada sahabat bertanya kepada baginda, ya Rasulullah, apakah itu berlaku pada malam Al-Qadar? Apa sabda Nabi tuan-tuan? Baginda menjawab, bukan, tetapi berlaku, tetapi pelaku kebaikan akan disempurnakan pahalanya seusai menyelesaikan amalnya. Maksudnya, habis kita puasa, terus dapat pahala. Habis puasa, dapat pahala. Bukan sahaja bertunggu pada bulan Ramadan tu, malam Al-Qadar itu, dia selesai dapat amalan, dapat pahala. Inilah kelebihan tuan-tuan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa lagi tuan-tuan? Selain dari itu ya, puasa ini yang disebut hadis baginda, walaupun hadis ini disebut oleh para muhadisin hadis yang dhaif, tapi boleh dipakai sebagai fadail. Fadail untuk amalan. Awal syahri Ramadan rahmah, wa wasatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Hadis ini popular ya. Permulaan Ramadan membawa kerahmatan, pertengahannya maka ampunan, dan kesudahannya merdeka daripada api neraka. 10 awal tu dinamakan keampunan. Ya, 10 awal tu kerahmatan. Pertengahnya 10 yang kedua keampunan. 10 terakhir dijauhkan daripada api neraka.
Inilah kelebihan ya berpuasa di bulan Ramadan. Dan selain dari itu juga Ramadan adalah penghulu bagi segala bulan. Maksud penghulu ni apa? Cek apa? Sudah diam. Sebenarnya ngantuk ke pun? Sudah diam je sebenarnya. Maksud penghulu ni apa penghulu ni? Sini ada tak penghulu kita? Sini penghulu perempuan rasanya ya? Tersilang? Ya. Perempuan ya? Penghulu ni maksudnya apa tuan-tuan? Penghulu ni ketua lah kan? Ketua-ketua bagi tak sedang penghulu lah. Jadi bulan Ramadan ini merupakan penghulu ya. Sabda Nabi Sallam, Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jumaah. Penghulu bulan adalah bulan Ramadan, penghulu bulan bulan Ramadan, penghulu hari apa dia? Hari apa? Hari Jumaat. Ah tu sebab hari Jumaat hari yang paling mulia. Hari Jumaat hari yang paling mulia. Cik Nan, ingat Cik Nan. Hari Jumaat hari paling mulia. Malam yang paling mulia malam apa Cik Nan? Malam Jumaat saja. Bukan malam Jumaat, malam Al-Qadar. Ya Allah. Berapa kali kamu? Kalau ada isteri ni, ada malam Jumaat ni. Isteri tak ada apa malam Jumaat juga. Minum dulu. Oh, teringat malam Jumaat. Ya. Kalau tuan jenis rambat kamu malam Jumaat tu, adalah maaf sikit. Ni cik nak kamu malam Jumaat. Ya Allah. Sabur je lah. Sabur je lah. Macam mana ya? Baik ya, malam Al-Qadar malam paling mulia. Tapi hari-hari Jumaat, bulan paling mulia, bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia, Sayyidul Ayyam. Baik, selain dari itu, bulan paling mulia ini tuan disebutkan lagi di sini iaitu kelebihan bulan Ramadan ini iaitu kelebihannya iaitu bersedekah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, qila ya Rasulullah fa ayyu sadaqatil afdal? Qala sadaqatun fil Ramadan. Ya, sabda Nabi sallam telah ditanya, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang afdal? Baginda menjawab, sedekah pada bulan Ramadan. Mana rasa Ramadan ni paling banyaklah kelebihannya kan? Kita tahu sedekah yang paling baik sebuah sedekah waktu apa? Waktu subuh. Kan? Tahu jizari ya tak? Sedekah balik waktu subuh. Tapi kalau tiap-tiap hari kita sekolah Ramadan, itulah yang terbaik, subuh sedekah. Dulu kita masuk dalam tabung kita RM5 sehari. Masuk hari subuh, Sabtu RM5, subuh Khamis RM5, subuh Ahad RM5. Bulan Ramadan naikkan subuh Sabtu RM7, subuh Ahad RM7, naik RM2. Ataupun yang terbaik naik 10%. 10% pula, 100% berapa? RM10 ataupun 100% RM100 itu mangkuk tak cukup duit. Tapi tak ada yang tak cukup tuan-tuan, cukup insyaAllah. Tijaratan lan tabur, macam orang pergi umrah kan, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak merugikan. Tuan-tuan tengok cepat ya, cepat ya balik. Cepat perhatikan, ada tak orang-orang yang balik Mekah, balik haji, balik umrah jadi apa-apa kenana, ada tak? Tak ada tuan-tuan. Orang balik haji umrah lagi senang, lagi banyak dapat duit insyaAllah. Kalau orang main judi itu betul. Mana berekor itu betul. Main pun nak berekor, mana dapat nama pun nak ekor. Kena berbadan itu betul nak ekor. Senang nak ekor. Cintalah nak ekor kucing. Ekor apa lagi? Ekor ikan. Ekor tikus. Senang nak kamu. Susah. Itu sebabnya nama-nama nombor ekor. Dia mau pandai nombor ekor. Betul je namanya kan, tak susah nak dapat. Jadi tuan-tuan, insyaAllah bagi orang yang melaksanakan perintah Allah Ta'ala tidak akan perniagaan yang tidak akan merugikan. Baik, sambung sikit lagi tuan-tuan, seterusnya kita tengok pula tadi kelebihan Ramadan ini kelebihan orang berpuasa pula. Apa kelebihan orang berpuasa, yang mana antaranya kelebihan orang berpuasa ini disebut di sini iaitu apa dia? Doanya dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Kita maklum doa ni merupakan otak ibadat. Hadis Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan otak kepada ibadat. Apa maksud otak ibadat? Bila otak ibadat ni maksudnya tempat yang paling tinggi lah kan, otak. Tu sebab kita tak selesa berdoa. Berdoa dengan cara yang betul, mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Baru ini tuan-tuan sebagaimana saya maklum, saya pergi ke Perlis kan. Perlis tu dia biasa doa kunut dia buat tu. Tapi sekarang dia buat lah sebabnya demo doa kunut nazilah. Tapi kelebihannya bagus juga saya pergi tu. Sebagai subuh tu demo dapat duit. Orang pergi masjid dapat duit. Jenan.
Tapi bukannya kita budak-budak lah. Kalau kita pun dapat seronok guna lah kan. Dia bagi satu masjid tu RM3. Dia bagi budak bawah 12 tahun. Yang satu masjid tu, tengah tu masjid besar, dia bagi RM5. Ha, mana budak-budak bawah 12 tahun dia bagi duit. Bagi duit sebagai sebagai satu galakan lah, galakan. Ha, kan? Kita pun kalau buat rasa-rasanya ramai budak-budak datang. Ya? Alhamdulillah lah. Ha, kita nak jadikan subuh kita seperti subuh apa? Jumaat. Macam dekat Johor kan. Berapa ribu sembahyang kali? 12,000 ni. Ush. 12,000 sembahyang subuh dua kali buat. Banyaknya, ramai, alhamdulillah kan. Dulu siapa seorang lagi? Artis tu nama Ali apa? Ali Sata kan. Dia buat ramai datang berjemaah subuh. Ha, ni yang kita nak tuan-tuan kan, supaya subuh itu diramaikan seperti masjid. Ha, kemudian saya pergi dekat Kedah tu, Masjid Al-Bushra. Ui, bukan siapa yang ada pergi. Tapi ni pergi Masjid Al-Bushra pula. Masjid Al-Bushra ni one stop center. Nasa betul-betul lagi lagi ya. Bila pergi jalan pergi di sana ya. Saya pergi sampai sebagai malam, malam Rabu. Malam Rabu tu malam biasalah. Orang ramai juga tapi taklah ramai seramai biasa. Ada malam tu ada sebuah bas. Kebetulan ada jumpa kawan hari tu. Kawan tu Tok Mulu Tentu Alang. Dia bersara duduk sana. Dia duduk dengan anak dia dekat, dekat Kedah tu. Dia kata kalau Ustaz datang Sabtu Ahad, dia kata basnya 7-8 biji. Dia kata ramai. Kadang-kadang beleh-beleh pun ada basnya. Ya Allah. Tempat tu tuan, saya masuk-masuk tu, masuk di belah kiri, tempat cuci kereta. Car wash. Lepas tu, basuh baju pula. Dry apa? Dry cleaner kan? Atas dry cleaner tu ada spa, yong. Ada spa. Macam Bali tu. Dia punya ada payung-payung Bali tu. Hebat tu eh. Tempat saya duduk tu tuan-tuan, ada restoran, restoran western style pun ada, western style pun ada, Melayu style pun ada, ada vendor lagi kedai makan tu. Lepas tu ada ada macam koperasi dia, mak dia lah. Ha, makan ni pun macam style restoran. Bawah ada, atas yang naik macam caravan tu ada, tuan-tuan boleh google nanti tengok. Kemudian belakang tu masjid tak luas sangat. Tuan-tuan malam tu ada ceramah, ceramah kawan saya tuan-tuan. Kalau tuan biasa tengok TikTok dia, keluar TikTok Datuk Sheikh Faisal tu, dia dah pencin apa tu Qadi, Qadi di Al-Qotista dulu lah. Belakang tu dia ada lobby, luang ada lobby. Dia baru-baru habis macam apa majlis pecah tanah nak buat hotel pula, Hotel Bushra. Kemudian belakang sana lagi sikit ada tempat telefon. Hello, ada tempat jual handphone kapal macam tu lebih kurang. Ada tempat butir rambut, ada tempat cetak buku, cetak baju, ada tempat nak hidupkan lesen kereta motor. Tuan-tuan, belakang sekali ada Taman Firdaus. Taman Firdaus apa? Kubur lah, kubur. Taman Firdaus kubur. Maknanya memang perfect, lengkap. Lawa tuan-tuan kan. Memang Ustaz Firdaus Salim, mana saya jumpa dia. Ustaz Firdaus tu ada bergabung dengan dia. Macam mana dia boleh buat masjid tu hebat. Maknanya orang datang dia beruntung sebab orang ramai datang kan. Ramai orang datang, tahu ramai orang datang, dia punya koperasi boleh untung, dia punya restoran boleh untung. Di merbuk ya, merbuk. Merbuk. Yang selain itu lain tu madat. Madat tu baru buat. Nah, itu lagi besar daripada merbuk tu. Nah, ini itu dia ada hotel, ada hotel dah, kapsul dah ada hotel. Nah, ini merbuk. Masuk nak pergi tentu kan. Puas hati tengoknya. Baik, sama balik tadi tentang bab puasa tadi ni. Pertama tadi kita lihat doa yang dimustajabkan. Apa sabda Nabi? Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi, 'inda fitrihi da'watan la turaddu. Yang bermaksud sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa mustajab yang pasti tidak ditolak. Maksudnya bila puasa tuan-tuan, doa kita tak akan ditolak. Waktu doa yang paling baik waktu bila? Bila Ramadan. Boleh tuan-tuan? Cek kabur sikit. Dah diam. Semua kita sembang balik. Sebelum buka doa paling baik kan? Kita sebelum kita tahu baca doa ini, tak. Sebelum buka dengan apa lauk kita ni, yuk. Fui, ikan tak boleh komen. Gula tak payok, sedapnya. Dia meleleh, helio. Cerita apa, soto, masak tumis pula ni. Ya, mak sedap ni. Kan, langsung lupa nak berdoa. Sedangkan, paling baik waktu itu, paling berdoa ialah waktu sebelum kita berbuka itu. Seterusnya, orang berpuasa itu disebut dalam Nabi SAW berada dalam amal ibadat. Yang mana daripada Anas, Allah Anhu, bahawa SAW bersabda,
Inna as-sa'ima fi ibadatin wa in kana na'iman ala firasyhi. Sesungguhnya orang berpuasa berada dalam ibadah sekalipun dia sedang tidur atas tilamnya. Walaupun tidur dapat pahala. Itu dia, Cik Nan. Apatah lagi kalau tak tidur, kan? Bekerja banyak pahala, tidur pun dapat pahala. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita puasa, digalakkan kita tidur juga, iaitu qailullah sebelum zuhur atau lepas zuhur. Supaya apa? Supaya waktu malam nak tarawih tu kita rasa segar badan. Ya, badan itu dibugarkan. Ni tak boleh sebelum tarawih, Allahu akbar. Berapa aku baru 4, ya Allah. Itu buat 8, 11 kalau buat 20 baru berapa aku ambil? Baru 8. Ya Allah, dah ambil lagi koyok rasanya. Memang saya pengantuk tuan-tuan bulan Ramadan. Kalau siang tak tidur memang malam tu kalau terawih mengantuk. Kalau jadi imam, sebaik jadi imam tak ngantuk. Kalau ngantuk jadi imam lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, memang ngantuk. Okay, sebab apa kita siang dah puasa lagi letih. Malam kita tadi siang letih puasa, lapor. Malam dah letih makan pula, kenyang. Ngantuk juga. Jadi siang tu kita eloklah tidur untuk membugarkan badan kita supaya kita rasa selesa untuk solat tarawih. Begitu juga waktu kita kuliah ni pun ngantuk juga tak? Tapi saya yakin tuan-tuan tak ngantuk sebab tuan-tuan hape doa yang saya kabur dulu. Ingat doa dulu, ingat tak? Allahumma inni a'udzubika min a'ini la tashba' minan minan naum. Kalau ingatlah, tak ingat pun tak apa. Jadi cukuplah untuk malam tuan-tuan pertemuan kita. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lepas raya lah kan? Lepas raya ke masa Ramadan? Ramadan ada ke Nasa? Ada tu sekolah dia tengok macam mana kita bincang balik ya. Okey, baik. Jadi kita tentu kita tangguhkan pertemuan kita untuk malam ini. Sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ladzi khalaqa hadza wa huwa al-ghaniyyul hamid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal-mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna hadha kullahu jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa wa barakam maqsuma. Ya Allah, ya kami ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kepada ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-adik kami, dosa pasangan kami, dosa seluruh muslimin muslim mukminin dan mukminat. Ya Allah, ya kami dapat ilmu yang kami pelajari malam ni, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ilmu yang dapat kami sampaikan kepada orang lain. Ya Allah, ya kami berkati usia kami, panjangkan umur kami dalam keadaan kami sihat taat melaksanakan segala titah perintahmu. Ya Allah, ya Allah, ya kami angkatkanlah segala penyakit yang ada dalam diri kami ini, sama ada penyakit zahir atau penyakit batin. Ya Allah, ya Allah, ya kami permudahkan rezeki kami, luaskan rezeki, rezeki halal lagi diberkati olehmu. Ya Allah, jadi kalau anak-anak kami anak yang soleh dan salihah, anak-anak sentiasa mentaati perintahmu, mentaati perintah kami, istiqamahkan kami untuk ilmu-Mu ini. Ya Allah, istiqamahkan kami melaksanakan salat fardu berjamaah waktu sehari semalam. Ya Allah, ya Allah, ya kami bukakanlah pintu hati kepada saudara mara kami, rakan taulan kami, jara tetangga kami, sahabat hadai kami, agar mereka juga dapat untuk ilmu bersama-sama kami, salat berjamaah juga bersama-sama kami. Ya Allah, ya Allah, ya kami, ya Allah, ya kami, dapatlah kami, tempatkanlah kami ini, ya Allah, di alam rasa sebagai tamat-tama syurga kami, ya Allah. Dan dapatlah kami menjadi ahli syurga firdausmu, ya Allah. Dan jauh pada azab nerakamu, ya Allah. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Watawasubil haqq watawasubil sabr. Terima kasih semua. Maaf kira ada kasar bahasa. Berbicara bertemu lain-lain ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.